Berjumpa lagi ya guys. Kali ini saya mau menambal ban yang baik dan benar serta awet, bisa tahan lama. Untuk menyongkel ban ini harus ditekan-tekan dulu ya guys, biar enteng di cungkilnya. Usaha tambal ban ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi loh guys, kalau benar-benar dijalankan dengan baik dan benar, itu bisa menghasilkan uang. Ini bahan luarnya kena paku ini guys. Pakunya ini lurus. Long. Kita tambahan lurus. Dikerok seperti ini lur sampai kasar. Lalu dikasih lem karet mentah yang dicampur dengan bensin. Ini karet mentah yang dicampur bensin ya lur. Kemudian diratakan. Kemudian potong karet mentah sesuai kebutuhan. Lalu tempelkan. Kemudian dipres. Ya. Lalu kita pres. Ya. Iya. Jadi duit. Jalan kumpul. Iya, persis.
Iya. Iya, ge. Lalu masukkan spiritus sesuai kebutuhan. Sekitar separuhnya ini ya, guys. Sekitar separuhnya, lalu kita masukkan. Lalu kita nyalakan. Ini teknik yang pakai spiritus ya, guys. Ada juga yang pakai kompor pemanas besi. Kita masukkan. Tutup. Tunggu sekitar 5 menit. Sambil nunggu bannya, sambil nunggu dipres, ini diperiksa dulu keadaan bannya. Barangkali ada paku atau apa yang menempel. Diperiksa dulu. Ternyata ada pakunya ini, guys. Benar saja ini kan ada pakunya ini. Kena paku, guys. Ternyata kena paku. Ini untuk bahan lemnya, ini pakai karet mentah yang dicampur bensin, dipotong-potong, kemudian ditaruh di kaleng. Ini akan meleleh dengan sendirinya. Ini buat lemnya ya, guys. Pakai karet mentah. Setelah kira-kira 5 menit, kita buka ya, guys. Ini pres-presannya ini. Ini pedomannya ini, kalau enggak 5 menit ya pokoknya spiritusnya sudah habis. Berarti sudah matang ininya, karetnya. Kita coba buka ya, guys. Kita masukin dulu ke air. Hasilnya seperti ini, guys. Ini sudah matang ini, sudah siap dipakai kembali. Nah, hasilnya seperti ini, siap dipasang kembali ya, Dear. Ini menambal yang baik dan benar serta awet. Ini harus matang, benar-benar matang karet mentahnya ini. Langsung saja ya, guys, kita pasang kembali. Kita pasang kembali ya, Lur. Ini jangan lupa dikasih air sabun.
Siap dipompa ini, guys. Alhamdulillah sudah jadi nih, Lur. Sudah nggak bocor lagi. Ya, sekian dulu ya, Lur. Dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.